Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dijaya. Channel yang membahas tentang gadget, aplikasi, games, barang unik, dan sesekali nge-vlog plus film pendek tentunya. Kali ini saya akan merekomendasikan sebuah game yang sangat seru, yaitu ukurannya cuma 20 MB-an tapi offline. Dan juga game ini adalah game meniru ya, atau plagiat gitu, oke? Tapi kalian harus coba deh pokoknya. Tapi sebelum itu, oke, jika kalian tertarik dengan konten saya, jangan lupa beri like dan juga jangan lupa subscribe jika kalian ingin video yang menarik dari saya, dan juga aktifkan juga loncengnya ya. Oke, daripada basa-basi, kita langsung saja yuk. Dan ini dia. Oke sob, game yang pertama ini game yang mirip dengan Bully ya. Bahkan saking miripnya ini disebut game plagiat juga nih. Lihat aja tuh, mirip sekali dengan Bully. Game ini bisa kalian mainkan secara gratis ya, dan juga kecil ya. Ya walaupun grafisnya juga tidak terlalu bagus ya. Ya ini melakukan misi-misi yang sedikit nyeleneh ya. Tapi lumayan seru kok ini gamenya. Tuh lihat tuh, gamenya seru sekali, lumayan seru lah gamenya ini. Seru abis nih kayaknya gamenya ini. Tuh lihat tuh, mirip sekali Bully ya gamenya. Oke, lanjut ke game berikutnya. Oke, game kedua ini sangat lumayan seru juga. Mungkin kalian suka pertarungan, suka game yang fight-fight gitu. Nah ini dia, fight-fight pertarungan gitu ya. Jadi langsung main saja. Aduh, tiga. Ya ini game pertama, seperti itulah game nya lanjut ke game berikutnya saja ya. Oke, inilah game ketiga ya. Ini game sebagai lucu-lucuan saja game, tapi lumayan seru juga nih game, dan lumayan simpel lah game nya ya. Ya tuh, langsung mulai saja. Gamenya seperti ini ya, biasanya untuk menembak, mengarahkan saja, mengarahkan orang-orang yang seperti itu ya, lumayan seru kan. Dan makin lama makin sulit game yang ketiga ini ya. Oke, lanjut ke game berikutnya saja. Oke semua, inilah game keempat ya. Game ini adalah game perang ya, game perang pesawat ya. Langsung saja saya lanjutkan saja daripada panjang lebar ya. Nah, game ini sama seperti game pesawat lainnya ya. Ini seperti menekan misi untuk ya, untuk menembak-nembak para pesawat-pesawat itu, menembak pesawat itu. Nah, itu dulu, para pesawat itu ya, tembak aja para pesawat. Ah, lewat. Aduh, apa? Ya seperti itulah game yang keempat ya. Lanjut ke game berikutnya. Oke semua, inilah game kelima ya. Game kelima seperti game tekan ya. Dan ini bisa ganti-ganti orang juga. Cocok ganti orang. Oke. Dan ini bisa makan jurus juga. Ada jurusnya juga. Lumayan seru pokoknya game ini. Oke, lanjut ke game berikutnya saja ya. Oke semua, inilah game kelima ya. Sebenarnya banyak juga game seperti ini, tapi yang gampang itu ini ya. Karena ini gampang gamenya, jadi saya rekomendasikan yang ini saja untuk kalian semua. Dan ini lumayan seru juga. Kalian sudah pasti tahu game seperti apa ini. Ya, aku jelaskan lagi ya. Kalau jelaskan, pasti kamu sudah tahu game seperti apa. Ini lumayan seru game ini. Ya, semacam Super Boom gitu ya.
seperti itu gamenya ya. Dan seperti juga dan ukurannya juga tidak terlalu besar pastinya ya. Oke, lanjut ke game berikutnya saja ya. Oke, inilah game ketujuh ya. Game ini sama seperti seperti Godzilla gitu ya. Jadi game ini istilahnya kalian harus menentukan sebuah kota seperti ini. Game kelimanya lumayan seru juga, tapi ya jika kalian suka saja ya, game ini. Ini game iseng-iseng ini lumayan seru kok ya. Apakah nanti ada musuhnya saya tidak tahu, dan mulai lanjut ke game berikutnya saja. Oke, oke, inilah game terakhir ya, game ke-8 nih. Lumayan seru tapi ini gamenya kayak di sana ini, tapi ya meskipun sederhana tapi sulit juga nih gamenya. Jangan mainkan game seperti ini karena ini sulit juga nih game seperti ini. Tuh lihat tuh ah. Lumayan sulit sebenarnya kalau game seperti ini daripada game-game yang seperti tadi, ini yang jauh lebih sulit ya. Tapi lumayan seru juga nih. Oke semua, terima kasih ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan juga see you. Oh iya, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan bye bye. Boom. Boom.